Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja video singkat tentang climate change atau perubahan iklim. Climate change atau perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Perubahan iklim merupakan suatu proses yang menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, misalnya kerusakan ekosistem, kekeringan, banjir, kekurangan pangan, penyebaran penyakit menyebabkan mencairnya es di kutub, dan bencana alam lainnya. Para ilmuwan mengungkapkan beberapa rekor catatan terbaru yang menunjukkan pertanda bahwa polutan yang dilepaskan manusia sedang menimbulkan pemanasan global. Namun, panas atau peningkatan suhu hanya salah satu cara di mana bumi memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa dampak perubahan iklim terhadap bumi. Yang pertama, kenaikan suhu air laut. Suhu laut global melonjak menjadi 21,1 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh kombinasi emisi gas rumah kaca dan pembentukan El Nino. Yang kedua, asap kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang berasal dari Kanada Utara membuat tingkat kualitas udara yang berbahaya ke Amerika Utara bagian timur. Tingkat asap kebakaran hutan yang tinggi ini menjadi hal biasa di pantai barat. Namun, para ilmuwan menyebut bahwa perubahan iklim bisa membuat kebakaran hutan dan asapnya mungkin lebih intens. Ketiga, penyusutan es laut Antartika. Para ilmuwan mengamati bahwa es laut Antartika telah menyusut ke level terendah yang pernah ada. Berdasarkan data National Snow and Ice Data Center pada tahun 27 Juni 2023, luas es mencapai 11,7 juta kilometer persegi atau hampir 2,6 juta kilometer persegi, di mana rata-rata untuk tanggal yang sama dalam periode 1981 sampai 2010. Dengan kata lain, luas area yang hilang hampir 4 kali ukuran Texas. Sekian video singkat tentang climate change atau perubahan iklim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.